Masih inget nggak? Yang kalau mati, mati ulang. Nah, itu dia. Ini loncat, kayak biasa ya, loncat. Loncat samping. Tapi saya mintanya loncatnya di atas. Kalau misalnya kemarin-kemarin ada yang loncat di luar kon ini, saya ulang nanti. Jadi kalau yang nggak benar, satu, semuanya diulang. Jadi kita mulai latihan, ada kerja sama timnya, saling kasih support. Ini latihan favorit saya dulu. Kalau misalnya mau pertandingan, saya banyakin ini, udah bagus banget. Detiknya saya tanya aja. Saya tanya aja, saya nggak nentuin. So, kamu bikin detiknya berapa kali, tapi tanggung jawab. Saya kasih promo diskon. Tapi kalian tanggung jawab, kalau misalnya kalian udah milih kami sekian detik, tapi kalian loncatnya di luar palang, saya ulang atau enggak, saya bikin 45 detik. Kalau enggak ada yang mau masukin detiknya, saya tentuin 45 detik nih. Loncat 45 detik, 20, Nesta. 30. 25, oke. Okay. 25 detik loncatan, 25 detik kelincahan. Go! Kalau bisa lebih tinggi dari konnya lebih bagus. Semua.
Siap ya. Coba pikirin yang enak-enak aja. Jangan pikirin beban hidup, coba. Kelas, gua lagi bukan? Lebih tinggi dari konnya, lebih bagus. Perut, tangan di samping naik, tangan jangan turun. Tangan di samping 10 detik. Bagus, Kenzi. Syaratnya, kon atau palang ini nggak boleh jatuh ya. Kalau jatuh, ulang lagi. Jatuh satu orang, semuanya diulang. Itu namanya kebersamaan. Terakhir. Yang jatuh diulang ya. Sama satu lagi, kalau ada yang lambat kayak Yasin, detiknya saya tambahin. Sampai dia cepet, baru ganti. Siap, gengs! Last one! Terakhir! Go! Keluarin tenaga-tenaga yang kesimpen tuh. Siap! Siap! Go! Lebih tinggi biar nggak jatuh, lebih tinggi dari palang. 5 detik, tahan. Jangan sampai jatuh, Kenzi. 10 detik, jangan sampai jatuh. 15 detik, di bagian sini nih yang sering jatuh nih. 20 detik, 4, 3, 2, 1, lulus. Oke, okay, next. Terakhir ya. Siap, go. Cepet, Dek. Next. Langsung. Jangan teriaknya doang yang kencang. Next.